Kuncine sini aku suruh kalian tahu bola dukur. Hei, kuncine mana stebes? Kuncine sini aku. Kuncine kunci bukan kunci biasa ini. Ada. Kalau Lalu, kunci yang ada di kau sekarang itu, kau akan tersegera. Di Lofai Gulung, Kamasa. Saya tunggu di sana. Dikisahkan, ada seorang pria yang hidup sebatang kara. Pria ini adalah pria yang jujur dan baik hati, namun sedikit memiliki gangguan. Tetapi pria ini adalah pekerja keras yang suka membantu siapa saja. Kadang dia dibayar, kadang tidak dibayar. Kadang-kadang dia yang membayar orang. Om dengan siapa? Om sendiri. Berarti lu gila. Gila. Begitulah hidupnya. Kadang dia menganggap dirinya waras dan kita yang gila. Ya kita, saya, kamu, dan mereka yang sedang menonton ini. Bimlako. Bimlako. Hai anakku, jangan bikin muka begitu. Jelek, asli terlalu jelek. Begini, sebelum Mbak Melaka lanjut omong, apa ikut untuk merewel? Mau di mek, fui mau tihai nanti. Mbak asma kambu neto. Iya pak. Lah anu nih re, pate kayak lulik. Lah anu nih re? Iya. Hai. Baik, ini air ke sopi. Mora to mo hainu bon. Weh be. Lalai. Mereha weh. Tunggu dulu. Tadi panggil saya bilang anak. Bukan berarti saya lupa bapak. Kalau bukan bapak berarti mama. Ini BM. 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 Bapak mantu. Buaya Melaka. Atau bakar menyala. Ino. At bulan los bandi. Ini BM. Ini Buaya Melaka toh. Yang datang di lup mimpi tuh. Pak itu Mbak Melaka. Mbak ini datang di mimpi. Tidak kasih angka ke apa. Kasih kunci ini. Hei, kunci mana? Ini kunci bisa di lu. Ini kunci tidak sembarang. Orang beruntung saja yang bisa pegang. Lu bisa beruntung begini. Kalau lu tidak beruntung, antara dua saja. Lu tidak pencuri, lu setan. Adik, tebes kapai. Terima kasih ya, anak. Karena lu ambil ini kunci, bayi sudah terkurung dari tahun 1945. Akhirnya bayi bisa keluar. Lu tahu tidak, lu ambil ini kunci, pintu terbuka tuh. Jadi bayi bisa keluar. Jadi lu layak dan pantas guru angkat menjadi murid. Murid Bayi Melaka. Oi. Terima kasih Wak Inayang, Pak. Terima kasih Wak Inayang, Bayi Melaka. Terima kasih Wak Inayang, Pak Inayang. Jadi mulain hari resmi kau jadi muridnya Bayi Melaka. Resmi.
Beran hotong ketumba oh. Beran bot. Bot masuk. Guru, terima kasih banyak. Sudah terima saya jadi murid, guru. Terima kasih banyak. Wah. Oh, utuwain mutik, wain. Nah, guru, kita ya. Ini ya, lo ke kartu sih bisa. Ini mah mutik, liat ini ulu, ne. Masih buat. Ketua senatnya. Guru angkat saya jadi murid ini, tapi waktu ini tidak lama lagi. Jadi bagaimana cara bisa ilmu itu datang itu dalam sekejap? Kata apa? Stop. Saya tersinggung nanti. Tidak, guru. Diam. Lu tenang, lu. Hei. Jangan tertawa. Lu tenang saja. Semua guru sudah siapkan. Lu tenang. Lu ya, pasti guru. Lu enak, sa. Iya, guru. Cocok lu ketawa ulangan tadi. Stop. Semua kekuatan Mbak Isu taruh di baju. Ada satu baju itu luar biasa. Mbak Isu taruh semua ilmu di situ. Jadi lu dalam keadaan apapun, situasi apapun, orang siapa yang lu ketemu, itu baju akan melindungi kau. Nanti setelah Baik kasih itu baju, ada satu barang pusaka. Tapi itu tidak sembarang, lu harus lewati tahapan-tahapan. Baik setunjuk sedikit ya. Ini lebih sadis. Lebih bajingan, lu lebih enak lah kalau lu pegang tambah ini. Iya pak, iya. Tapi itu baju di mana pak? Baju yang mana? Baju yang pak omong tadi. Ada di belakang. Oh. Coba lu ambil di belakang. Saya ambil sudah. Lu lihat baik-baik. Baju tuh ada 3 kah? Oh. Ada simpan di situ. Ini tergantung lu pun keahlian memilih. Iya pak. Lu lihat baik-baik. Iya, iya. Karena itu menentukan lu punya langkah-langkah selanjutnya. Oke? Iya. Lihat. Bae. Hei. Paru ini naik kah? Masai lo so ufatun re. Saya liwat kereta. Bae mata net itu setengah mati. Oh. Bae. Baju yang ini kah? Ino. Bae kenapa buang muka? Hei. Lu berhenti omong. Lu. Hei. Ini luka kenapa, terlalu bae? Dalam. Lu pi korek ulang. Luka, terlalu dalam. Luka apa bae? Ini bae pecita-cita tuh ini baju ini. Bae tes berapa kali tidak pernah lulus. Baik tes online juga. Hai online. Itu baik gagal ditiu ini ada eta talik makas. Oh. Ini lupi korek lagi. Ini baik marah sudah. Lupi ganti lu lihat baik-baik. Toh baju ada di situ. Tapi baju satu saja yang ini. Yang saya bongkar-bongkar semuanya satu saja ini. Satu? Satu saja. Berarti baik lu berpesan. Pesan di mana baik? Online. Online. Ada langganan. Oh enggak ada langganan. Ada. Siapa? Ada, pokoknya ada. Dia nanti, itu baik pulang ganan, toko besar. Nanti dong antar. Oh iya. Jadi saya piganti. Piganti saya. Eh lu, ini pikorek kembali. Aduh, baju ini warna sukusam. Kesian. Cita-cita sonde sampai. Hai, baju ini bisa lupa pesan ini. Biar kasih dia ini saya sudah. Barang pusaka ini sudah. Terpada dia kecewa. Nanti baju menyusul saja. Ini anak baik. Baik. Berlutut. Atau mula kesama. Berlutut. Oh. Jadi baju Baik belum pesan, tapi sudah. Baik sudah pesanan sudah masuk. Nanti dong antar baju pusaka. Baik percaya, kau akan jaga ini barang pusaka dengan baik. Baik kasih, Baik serahkan hari ini. Jaga dengan baik sambil menunggu baju. Siapa lagi yang mau jadi murid nih? Bere, dia murid saya. Lepaskan dia. Lawanmu adalah saya. Murid tok ne?
maka calon jagoana. Kata kau betul tene. Ema jagoana, noha eoi at. Buat emak buka lolorona. Guru, 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 guru. Hoi. Ini guru sirik mata. Mata, mata. Kak mata ti guru dulu. Mata, mata. Guru. Mata, mata. Murus kau guru. Murus. Nasane guru biar. Sesak, napa sesak? Napa sesak? Asma kambu. Asma ka? Napa sesak? Asma ka kok corona, corona. Asma. Oh, oh, asma, asma. Selendang mana selendang? Beri nuritin. Tuh dah, tuh. Tuh. Tuh dia lah. Wih, semerah-merah garuk. Baik, kenapa nih? Tetangga dong. Ayah, lafak belum main? Hah. Baik, teman-teman mau rokok. Umay mau dia. Mama nak kain batik ini lagi. Pakai syuting. Molo jangan ketawa tuh. Molo p***. Selain udah kenuritin ya. Hah? Guru, kenapa sih istilahnya corona, guru? Aduh. Hai kelam. Hai corona, risai, ban. Corona, ban. Lebih bajingan, lu lebih enak lah kalau lu pegang tambah ini. Iya, Pak. Iya, siap, Pak. Mereka tiba-tiba ikut ke tekan. Oke, Kak.